Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Octavia. Kali ini saya akan melakukan eksperimen sosial tentang kesepakatan atau compliance. Sebelum masuk ke sosial eksperimen, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu yang dimaksud dengan compliance atau kesepakatan. Kesepakatan atau compliance merupakan bentuk pengaruh sosial yang dipengaruhi oleh permintaan langsung ataupun tidak langsung dari orang lain. Compliance ini menunjuk pada sejauh mana seorang individu mengiyakan atau menolak permintaan orang lain. Compliance juga merupakan salah satu konstruk psikologi yang banyak dipelajari pada psikologi sosial, khususnya pada perilaku prososial. Prinsip-prinsip dasar compliance itu ada 6. Yang pertama, pertemanan atau rasa suka. Kedua, komitmen atau konsistensi. Ketiga, ada kelangkaan. Keempat, ada timbal balik. Kelima, ada validasi sosial. Dan yang terakhir, ada otoritas. Itu kan jalannya mantuk. Kemana enak? Sumbar. Sumbar aja, Pak. Ke mana? Pulau. Pulau. Enak ya? Enak ya? Pulau. Bisa nyebrang ke mana gitu? Bagus. Bagus sih. Terus, oh, dekat sana tuh, ah. Nanti ada foto hutan mangrove kan? Tahu. Nanti di situ tuh, enggak jauh dari sana tuh. Ada semai kecil. Kayak kita satu orangnya tuh kalau di kapal sewanya 125. 125 sih kalau satu kali jalan. Iya, iya. Kita dikasih makan juga sih kalau enggak salah tuh. Kalau kita punya perempuannya boleh. Tapi kan enggak mungkin kita sewa satu kapal kan? Iya. Coba ya dari kamera. Ya. Menginapkan kita tiga, kita punya tiga hati aja lah kak. Iya. Cukup tuh kan. Menginapkan satu kita. Menginapkan. Ya, berapa tuh? Dua malam. Apa ratus? Cukup lah ya. Oh iya, kayak harus dilebihkan lah dana ya. Terus transportasi. Pakailah masa cewek-cewek bawa mobil kan gak lucu. Transportasi sama supirnya berapa tuh ya? 750 cukup lah kak. Kita sendiri, iya, pakai mobil sendiri aja. Makan kita kan satu orang tuh untuk 3 hari bisa enggak 120? Bisa sih, sana lagian murah lah. Iya. Berarti dikalikan 5. Iya. 600.000. Terus apa lagi? Iya, kapal. Kapal pulang balik. Berarti nggak lah, berempat aja lah, ngapain dia ikut? Oh iya, 125 kali 125 aja 2,5. 500 ya. Ini 500 5 juta. Berarti totalnya 1,50. 2 juta aja lah kalau genapin. Ya. Lebih bagus lebih daripada kurang. Kalau kan penginapan aja 1 juta 1,750. Oh iya. 2 juta lebih ya? Iya, 2 juta lebih.
28. Berarti kita buat kita bagi 4 lah. Iya, bagi 4. 700 dong. Mau enggak ya kira-kira lo coba aja sekarang kita udah pencet kapan ya? Gak usah kira-kira pertengahan bulan Januari. Plastik. Ya, kenapa pula?